madu manis tapi lebih manis omongku lam dahok talaho sotoni wajidah wajidah wong kabeh manut karo aku saking kersane Allah la ilaha illallah Muhammadu terakhir di YouTube lahir apa tuh ini ku bahon ini jadi ke Hadratus yang bahasi Masari bahasi ijazah datang santri ini termasuk wani kulo kakai bapak Romo Kiai Abdul Ra'uf Panisantara dan Retek Bumi Ayu nah kulo ijazah berarti ke Iran ya gitu tempatnya ya Baholil Hadratus yang bahasi Masari ke wani kulo datang kulo sampai kulo kan putra-putra beliau almarhum kulo nanti dijazah ini monggo anak putune Uwan nek kepengin ngamana nek kulo wan sulatan mali ijazah tapi kudu anak puasane lho nah. Dari KBG anak masilah orang ujuk-ujuk pidah pidato diikhtiari karo doa mulane abdu'a umuhul ibadah doa itu sungsume ibadah ibadah melainnya jangan gampangnya doa ini gue gitu ya ini malah anak bocoran juga gue tapi anak syarat pirang-pirang orang peti dok nakabe ini gue antara lain kan Roman ini nyongan mau bodoh jadi orang bisa nyong pidato langsung pidato nyong tetap kudu nganggo dobel dobelan nganggo katrok juga ya nganggo dobelan doa moga-moga berkat doa wau mau kabe manut karo aku jadi manut tenang-tenang kayak itu yuk kan ngomongannya manisnya ngumpuli madu kok gak bisa naik gue yuk yuk bagaimana agar kita punya anak yang soleh-soleh minimal ibu-ibu tolong ini pesen bu jagalah lisanmu karena semua perkataan kepada anak-anakmu adalah doa tulung wong wadon terutama nek moni maring anake jengkel kaya apa aja sampe moni sing ora apik karena itu doa sing nopo diamini malah kita nek malaikat ngamini Gusti Allah gawe iki nggih Bu rika duwe putu senenge penekan doa kena ya Allah putuku pinter temen oleh nenek moga-moga derajate dhuwur kaya wong nenek kowe wis nuto bocah kok gak nangis kan bimoni kan anak bocah nangis tapi canggapnya moni canggapnya moni iya nangis kan biasanya kur kene paling aja nih kur tapi anak bocah sih nangisnya jengkau bi renyong oh napa bayi ditakut-takut kok kena bahasa mamanya lo pokok bapaknya lo pokok mani kita doakan betul-betul kau dene pinter teman oli nangis kami pidato moga-moga kau ngungguli mumpuni manis becah jadi sukat ya kena aku emang menang ya Allah anak bocah doyan aja kok kan dijejeli bujur kan menang kok menang kemenangan malah orang yang ngomong apa orang tua sedih ibu gini ya Kang Rosion saya bacakan ini sejarahnya tadi ya bulan ini ngaji orang cek-cek dulu ngaji tingkat tinggi sebenarnya barang ini cek-cek dulu Pak oke ruang lagi ya ruang aja ya kulul imam azamah syari telah berkata imam azamah syari kuntul al-aba bi usfurin wa anatiflun ketika saya masih kecil saya sedang bermain-main dengan manuk prit kalau bikin ini kira-kira sama orang itu bikin lagi ya jam-jam setengah jam no kita tanggung ya jere mama sama syari ketika saya masih bocah masih kecil saya sedang bermain-main dengan manuk prit gak ceritanya pak manuk prit manuk si cilik ini pakota turi jelo biokaitin manuk pritnya sikilnya tok jiret karo tambang karo benang lalu saya tarik setelah saya tarik ternyata menjadikan kaki manuk pritnya tugel itu sikile manuk tugel karena ditarik karo benang bening imam
Azamasyari ketika masih bocah. Bocah kan maklum gitu, bocah cilik kan orejak. Nanti senang. Fakolat umi wedon. Begitu ibu saya melihat saya mematahkan kaki prit. Kaki prit siapa? Kaki prit antum. Kaki nyerika. Kaki reja. Begitu melihat saya mematahkan kaki prit, ibu saya wedon marah. Di dalam kemarahan ibuku, ibuku mengucapkan kalimat, koto Allahu rijlaka, ya Allah. Koto Allahu rijlaka, mudah-mudahan Allah memutus kakimu. Bu, ana wong wedon ora kemahas saking jengkel iki pantane anake dhewek. Muga-muga Gusti Allah nugel sikilmu. Ya Allah, ibune itu tidak sadar bahwa itu menjadi doa. Ketika falama kabirtu asoba rijli bardu salji. Ketika saya menginjak dewasa, saya besar, ada hujan salju, ya. Salju sing kaya menggunung, dilalah sikilenyo, ketibanan pecahan salju sampai patah. Coba, direnungna, Bu. Ki salah siapa? Salah sinten? Apakah salah Imam Jamasari sing motong manuprit lagi cilike? Apa kesalahan ibu sing ngomong keliru? Ibu melu ambil keliru. Makanya kok nuwun sewun jenengan keplak omong sing ora pik maring anak-anak gedek putu-putune dhek. Senajan kaya marah jelek banget, enak-enak banget. Aja banjur tutuke ditabokke cangkem bodoh, cangkem bodoh. Kan anak gedek. Pantes ngomong ala maring anak dhek malah ditabok cangkem bodoh. Dasar cangkem bodoh. Jakaya kuwe carane pripun istighfar. Astagfirullahaladzim ya Allah. Kulo ngomong kesal. Salah. Bocah dijaluki ngampura Bu. Sekalipun masih bayi paribasane. Kulo diampura mbahmu diampura ya Dek. Nah, aku diampura mamamu. Keplancah oleh Hemon, unik anak kadung kulo jengkel. Iki nggih Bu nggih. Nggih. Iki pernah mboten ngomong sing kasar maring anak? Pernah nggih kula njaluk pangampura maring Gusti Allah. Muga-muga Gusti Allah ngampurani mangke omongan sing kasar ora temaman. Ora? Ora? Ora temaman. Temaman. Para rawi kang kula hormati, yang berikutnya keempat singkatan baik. Waridho Rabbil Alamina fahuwa tamamun. Adapun nikmat yang paling sempurna adalah ketika kita hidup mendapat ridhone Gusti Allah. Lagi Bu. Jadi tingkatan rezeki terendah harta. Tingkatan rezeki teratas waras. Tingkatan rezeki sing paling utama duwe anak solih-solihah. Tingkatan rezeki yang paling sempurna ketika kula panjenengan diridoni nang Gusti Allah. Allahumma amin. Bos semandan ingkang kula aturaken singkat ya Mas ditutup karo salat maning. Allahumma sholli wa sallim ala Allah.
Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat sekalipun sekedap ye. Jambura ibu ye. Ini kula badhe dari jalur Jambura karo panjenengan gunung Jambura segede perbuatan syarat-syaratnya nyuwun dihalalakan ye. Subhanakallah kan hitungan di sana Pak. Allahumma sholli ala habibina wa syafina wa dhukrina wa maulana Muhammad Nabi sahabatul rasul ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin amma yafina amma yabahi li jalali wajhika dini sultani Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan thayyiban Allahumma inna na'udzubika min ar-rihil ahmari wad-damil aswadi wad-da'il akbar Ya Allah, lindungilah kami dari angin merah atau angin duduk dan lindungilah kami dari darah hitam atau stroke dan lindungi kami dari penyakit-penyakit yang berat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.